Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhannas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah yang telah menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan terus memberikan rezeki kepada kita. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat Fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dan juga Rasulullah telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau kita berpegang teguh secara sungguh-sungguh, insya Allah akan selamat kita dari kehidupan dunia sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardu Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada pada masa atau hari-hari memperingati tahun baru Islam kita. Itulah tahun baru Hijriah, 1443 Hijrah, yang jatuh pada tanggal 10 Agustus kemarin, yaitu pada hari Selasa kemarin. Peringatan tahun baru ini, hadirin kaum muslimin, itu dari tahun ke tahun terus kita peringati. Ini adalah kebanggaan kita mempunyai sebuah tahun yang khusus untuk kita umat Islam. Kita harus bangga memiliki tahun ini. Dan apa yang perlu hadirin kaum muslimin dari pergantian tahun? Sebuah tonggak sejarah yang diambil dari peristiwa hijrah Rasulullah, yang ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab,
Setelah berdiskusi dengan para sahabatnya, termasuk Abu Musa al-Asy'ari, yang akhirnya ditetapkanlah bahwa tonggak sejarah awal tahun baru Islam itu adalah peristiwa hijrah. Apa yang terjadi pada saat itu kaum muslimin? Yang mana pada waktu sebelum hijrah itu, di mana sebuah daerah yang namanya Mekah, Makkah al-Mukarramah, yang saat itu tidak lagi kondusif untuk penyebaran Islam. Rasulullah tidak lagi kondusif menyebarkan kebesaran agama Allah, sehingga akhirnya harus hijrah ke daerah namanya Madinah atau Tasyrib, yang akhirnya telah dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Berpindah tempat. Lalu makna hijrah ini yang terus kita dengung-dengungkan, hadirin kaum muslimin. Hakikat hijrah, kepindahan kita. Di samping mungkin kalau dulu Rasulullah pindah dalam bentuk fisik bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, sekarang hijrah seperti apa yang kita butuhkan, hadirin kaum muslimin? Yang jelas konsep hijrah di dalam beberapa ayat Al-Quran itu sangat dianjurkan. Di antaranya satu ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina aman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka-mereka itulah yang sebenarnya mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam satu ayat ini, hadirin kaum muslimin, bahwa orang yang beriman didekatkan dengan orang yang berhijrah, didekatkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Iman, hijrah, jihad fisabilillah. Lalu yang tiga golongan ini dipastikan oleh Allah yarjuna rahmatallah, mereka-mereka itulah yang sebenarnya mau mengharap rahmat dari Allah, yang mohon minta rahmat Allah. Dan konsep inilah, hadirin kaum muslimin, dalam waktu yang singkat ini kita perlu tekankan bahwa kita butuh rahmatnya Allah. Siapapun kita, hadirin kaum muslimin, apapun aktivitas kita hari ini, kita butuh rahmat Allah. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas kehidupan kita ini. Dan dalam mengharap rahmat Allah, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah. Allah tentu akan berikan rahmatnya. Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kita yang tidak butuh rahmat Allah, hadirin kaum muslim. Apapun aktivitas kita, pegawai negeri di kantor butuh rahmat Allah, aparat butuh rahmat Allah, petani butuh rahmat Allah, tukang ojek butuh rahmat Allah. Semua aktivitas manusia, selagi dia manusia, kita butuh rahmat Allah. Tidak bisa kita menyombongkan diri, tidak bisa kita lepas dari kasih sayangnya Allah. Karena itulah, mari kita dalam momen hijrah ini, hijrah dalam posisi mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Mari waraswana diri kaum muslimin, lah sejauh mana kedekatan kita dengan Allah. Hari-hari yang kita lalui ini, kita makin dekat, makin cinta pada Allah, atau makin jauh kita pada Allah?
makin dekat rahmat Allah pada kita, atau rahmat Allah itu makin jauh pada kita, hati kaum muslimin. Inilah yang harus kita hitung-hitung terus sebelum kematian datang menjemput kita, hati kaum muslimin. Sebelum kematian datang menyebut kita, kalau hari ini kita masih jauh dari Allah, mari hijrah, mari taubat kepada Allah. Mungkin lalai kita sholat 5 kali sehari semalam, hadirin kaum muslimin, yang kita baru sholatnya hanya Jumat, bahare awak sholat subuh pagi, hadirin kaum muslimin, kita enak tidur. Masuk waktu zuhur kita kadang sebagian masih sibuk dengan aktivitas dunia kita yang melelahkan. Datang lagi asar kita lalai lagi sholat. Datang maghrib isya berganti terus hari ke hari, hati kaum muslimin. Mungkin ada kita yang masih belum patuh seutuhnya kepada Allah, lalai sholat. Maka momen hijrah ini, mari kita kembali dekat pada Allah, laksanakanlah sholat dengan sempurna, hati kaum muslimin. Selagi nyawa masih ada di badan kita. Tapi kalau nyawa sudah di kerongkongan, tidak bisa kita tobat lagi, hadirin kaum muslimin. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada ajalnya, hadirin kaum muslimin. Kalau tiba masuknya tidak bisa majukan, tidak bisa kita mundurkan. Dan tidak bisa kita tahan nyawa itu kalau sudah sampai di kerongkongan, hadirin kaum muslimin. Dan kalau sudah lepas dari badan kita, tidak bisa kita kembalikan lagi ke tempatnya, hadirin kaum muslimin. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Waqi'ah ayat-ayat akhir. Falaula iza balagatil hulqum. Dan maka mengapa pada saat nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, kamu tidak mencegahnya? Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kita kadang melihat nyawa saudara kita, orang tua kita, adik kita, anak kita, kita lihat dia proses sakratul maut. Wa antum hina idzin tanzurun. Kamu lihat pada saat nyawa itu sampai di kerongkongan terhadap orang-orang yang terdekat denganmu, kenapa tidak kamu cegah? Falaula iza balagtil hulkum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrab ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketahuilah kami lebih dekat daripada kamu yang mendampingi saudaramu yang sedang sakratul maut, tapi kamu tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka mengapa kamu tidak kembalikan lagi kalau sekiranya, kata Allah, falaula in kuntum ghaira madinin, kalau sekiranya betul-betul ada yang lain yang berkuasa selain dari Allah pada saat sakratul maut itu, tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kamu kembalikan lagi nyawa itu yang lepas itu kepada tempatnya kalau kamu betul-betul orang yang benar. Ternyata tidak bisa dikembalikan, hadirin kaum muslimin. Ini tantangan Allah. Pada waktu ke sakratul maut tidak bisa wak tahan. Ini ditantang oleh Allah. Wahai, kalau kamu benar, maka ketika nyawa itu sudah lepas, balian-balian ke tempatnya. Tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kembalikan lagi kalau kamu benar. Ternyata tidak bisa, hadirin kaum muslimin. Maka inilah bagian evaluasi perenungan singkat kita, bahwa nanti akan ada saatnya kalau janji Allah datang. Apalagi sekarang, hadirin kaum muslimin, dari hari ke hari, dari jam per jam, kadang-kadang kita dengar kabar duka ini. Dalam sehari kadang bisa 2-3 kita dapat WA, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat informasi media sosial, banyak sekarang, hadirin kaum muslimin, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Karena itulah ini jadi ujian, jadi perenungan bagi kita. Jangan-jangan setelah Jumat ini giliran kita, hadirin kaum muslimin, kita tidak tahu. Karena itu mari kita siapkan diri,
mari dalam momen hijrah ini kita dekatkan diri kepada Allah sebelum kematian itu datang menjemput kita. Kalau solat kita hanya mungkin penuh lima di rumah, mari dekatkan ke masjid kita solatnya, hadirin kaum muslimin. Kalau awak bisa solat di masjid, tambah sembahyang sunat awak. Sunat rawatib sebelum solat fardu atau sesudahnya. Lah cukup itu, tambah lagi mana solat sunat duha kita. Malam hari ketika orang lagi tidur semuanya, tambah dengan tahajud kita, hadirin kaum muslimin. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqaman mahmuda. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada sebagian malam bertahajudlah kamu. Mudah-mudahan dengan tahajud itulah Allah angkat derajatmu pada posisi maqaman mahmuda yang mulia di sisinya. Inilah hadirin kaum muslimin. Kita perlu merenung, menghitung-hitung. Mari kita hijrah. Hijrah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa kita banggakan harta dunia, pangkat jabatan, kekayaan. Semua itu kadang tidak bermanfaat di jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita banggakan pangkat jabatan, wah banggakan harta yang banyak. Semua harta dunia itu bahkan menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah hadirin kaum muslimin, semua harta itu tidak satu pun yang nanti mendampingi kita masuk ke alam kubur. Hanya amalah yang nanti menampingi kita, hadirin kaum muslimin. Karena itu mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita berada dalam posisi yang selalu dekat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, jauh dari perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf atabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Inna Allah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.